Taufik dari PT Makmur Sejahtera Wisesa di bidang pembangkit tenaga listrik, tenaga uap di PT MSW. Saya di bagian Departemen Maintenance, bagian daripadanya workshop. Kesan dan pesan kami mengikuti training implementasi QCC dari Pak Rahmat. Kami mendapatkan ilmu tambahan, yaitu semakin mempertajamnya daya analisa kami terkait masalah-masalah yang ada di tempat kerja kami, terutama untuk segi pengumpulan data, kemudian ketajaman dalam menganalisa masalah, kemudian dalam menganalisa atau melakukan perbaikan yang lebih tepat sasaran serta sesuai dengan SOP ataupun ketentuan daripada perusahaan. Mungkin kami bisa berharap lagi kepada Pak Rahmat dan juga bidang pelatihannya. Semoga kita dapat bertemu kembali di pelatihan berikutnya agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari. Terima kasih itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Saya Juliano Rahman dari PT Makmur Sejahtera Wisesa Departemen Maintenance. Terima kasih atas training QCC yang sudah dilaksanakan di PT MSW. Sebelumnya untuk QCC di PT MSW sudah berjalan, akan tetapi pemahaman karyawan terhadap QCC sendiri itu masih belum baik ya. Soalnya masih dengan pemahaman sendiri dan dengan dikasih apa pattern untuk konvensi itu sudah ada langkah-langkahnya sendiri, tetapi untuk pemahaman terhadap langkah-langkah tersebut masih belum ada. Jadi setelah training ini harapannya dapat memperbaiki konvensi di MSW itu sendiri biar bisa lebih bagus lagi dan sesuai standar yang ada di luar sana. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.